Hanya satu wakil Indonesia yang melangkah ke babak semifinal turnamen bulu tangkis All England Open 2018, yaitu pasangan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo. Marcus Kevin mendapatkan tiket ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Taiwan Chen Hongling Wang Qilin dengan 21-15, 21-13 di Arena Birmingham Jumat 16 Maret 2018. Selain Marcus Kevin, ada dua wakil Indonesia dari nomor ganda campuran yang juga berlaga pada babak perempat final, yaitu Praven Jordan, Debbie Susanto, dan Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya. Namun, keduanya gagal melangkah ke babak semifinal. Praven Debbie kalah 16-21, 15-21 dari pasangan Denmark Mathias Christiansen, Christina Pedersen, sementara Hafiz Gloria kalah 14-21, 21-18, 18-21 dari wakil Cina Chang Nan Li Yinhui. Pada babak semifinal yang berlangsung Sabtu 17 Maret 2018, Marcus Kevin akan menghadapi Mats Konrad Petersen, Mats Piller Kolding dari Denmark.